terjadinya barusan pukul 12 siang daerah Darajat longsor sangat besar. Ini sangat berbahaya sekali. Soalnya ini air-air dari pegunungan dari arah atas ini bersirkulasi ke dalam ini. Jalur dari puncak Darajat menuju kawah Darajat ini putus. Ini karena memang aliran air yang sangat deras ini memutuskan jalur yang menuju akses Darajat menuju ke kawah Darajat.